Permukiman kumuh merupakan problem yang lazim dihadapi oleh masyarakat di perkotaan, tidak terkecuali kota Yogyakarta. 80% permukiman kumuh di kota Yogyakarta berada pada area bantaran sungai, yang tidak hanya sempit dari sisi luasan, namun di sana juga terdapat berbagai ancaman, seperti longsor dan banjir. Oleh sebab itu, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum Perubahan dan Kawasan Permukiman, PUPKP, terus melakukan upaya penataan kawasan permukiman kumuh di kota Yogyakarta, agar menjadi sebuah area permukiman yang benar-benar layak untuk dihuni. Dengan penataan kumuh di kawasan kumuh kota Yogyakarta. Kalau kita bicara konsep penataan kumuh kan ada tiga, pemugaran, kemudian permajaan, dan relokasi. Jadi beberapa tahun yang lalu, penataan kumuh itu dilakukan dengan metode M3K, munggah, mundur, madep, kali. Nah itu masuk konsep pemugaran, sedangkan di konsep Mahanani ini, jadi sebetulnya Mahanani itu akronim dari perumahan dan permukiman layak huni. Konsepnya adalah dengan pola permajaan dan dengan metode konsolidasi lahan. Setelah tiga kawasan kumuh yang berada di wilayah Prawiro Dirjan, RW 5 Klitren, dan RW 8 Pakuncen berhasil dilakukan penataan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, penataan kawasan kumuh menyasar di tiga wilayah, yaitu Kelurahan Pregan dan Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Terbang. Kawasan-kawasan yang menjadi prioritas adalah kawasan-kawasan yang sangat padat. Kemudian warga dari sisi kecukupan ruang itu tidak memenuhi syarat. Artinya bangunan dengan luas minimal itu sebetulnya tidak bisa. Istilahnya mereka itu tinggal di tempat yang secara kecukupan ruang itu nggak memenuhi syarat untuk tinggal dengan jumlah jiwa yang ada di mereka. Sehingga lokasi-lokasi yang kami pilih seperti di Pringgokusuman RW 3, kemudian ada di Terban RW 1, dan mungkin tahap-tahap yang lain nanti ada di Kota Baru, ada di Bener, yang tentu wilayah-wilayah kumuh yang masih menjadi prioritas kami. Kalau yang berjalan itu baru dua kawasan. Yang pertama Pringgokusuman itu ada 5 blok. Tahun 2023 satu blok selesai, kemudian di 2024 ini satu blok lagi selesai. Kemudian yang di Terban RW 1 itu ada satu blok di RT 2. Nah, ini diharapkan nanti selesai di tahun 2024 ini. Pembangunan penataan kawasan ini kita mulai dari bulan Mei untuk melakukan land clearing. Habis itu pada saat pembangunan dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, itu akhir dari kontrak yang diberikan oleh DPUPKP, yang nantinya kami akan melakukan penataan di 21 bangunan yang ada di wilayah RT 2 RW 1 yang saat ini berada di belakang saya. Nantinya ini akan menjadi kawasan hunian yang berbasis pada satu, penanggulangan bencana, yang kedua penataan kawasan non kumuh, yang itu terdiri dari dua wilayah. Yang wilayah yang pertama ada 18 rumah, yang kedua ada 3 rumah yang akan kita lakukan penataan. Historis dari kawasan yang saat ini sedang kita lakukan penataan itu ada dua rawan bencana, yaitu adalah bencana tanah longsor, yang karena kebetulan kami saat ini berada di lereng yang langsung berada di atas Sungai Codé, yang itu sangat berpotensi pada terjadinya longsor. Yang kedua terkait dengan
bencana gempa. Untuk antisipasi dari penanggulangan bencana yang ada, bahwa sekarang ini kami mendapatkan bantuan dari DPO-PKP bahwa rumah warga yang awalnya itu berada di tepian atau lebih berada di bibir jurang, itu saat ini kita geser atau kita tarik ke sisi sebelah timur yang ada di sebelah kita. Dan selain itu, DPO-PKP juga telah melakukan pembangunan talut yang ada tepat di bawah dari penataan kawasan ini, yang saat ini juga sedang dilakukan pembangunan bersamaan dengan kami yang melakukan penataan rumah warga. Kaitannya dengan konstruksi bangunan yang saat ini ada, ini nanti akan dibangun dalam 2 lantai, dan sebagai bentuk antisipasi dari penanggulangan bencana, itu antara lain bahwa di bagian bawah konstruksi, tepatnya ada di bawah footplate, itu kita memberikan beberapa pasir yang itu harapannya jauh lebih memberikan efek yang tidak maksimal dengan terjadinya adanya gempa. Lalu di bagian konstruksi utama seperti besi, kita lebih memperrapatkan ukuran yang misalkan standar bangunan itu ada di angka 15 ataupun 20, itu kita lebih rapatkan di angka 10 dengan harapan tentu bentangan yang panjang ini bisa jauh lebih kuat dengan jarak bekel yang lebih kecil. Dan selain itu, kita mayoritas menggunakan besi 13 ulir, tentunya harapannya memberikan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada rumah-rumah biasanya. Untuk rumah yang akan kita kerjakan itu ada 17 rumah, 1 gereja yang nantinya akan kita selesaikan di bulan September akhir, awal Oktober. Kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta bukanlah hal yang sederhana. Butuh proses panjang dan komitmen kuat dari berbagai pihak. Persoalan penataan kawasan kumuh tidak hanya terbatas pada aspek pembangunan fasilitas fisik semata, namun juga mempertimbangkan aspek desain dan tata ruang permukiman, serta persoalan-persoalan terkait proses konsolidasi lahan. Kawasan kumuh yang ada di Kota Jogja, sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar ada di bantaran sungai, tepian sungai, dan secara aset tanah itu adalah Sultan Ground. Sehingga awal sebelum penataan ini tentu kami matur atau berkomunikasi dengan pihak Kesultanan untuk kemudian melaksanakan penataan ini. Nah, diharapkan dengan support dari pemilik tanah, Sultan Ground, ada beberapa kemudian kemudahan-kemudahan dalam proses komunikasi. Untuk di Kota Jogja ini, untuk masalah penataannya, kita memang terbentur dari tanah-tanah yang haknya atau masih belum jelas. Dalam hal ini tentunya kita koordinasi baik dengan Pemkot maupun dengan Panitikismo, yaitu pihak Kesultanan, yang mana nanti kalau memang itu tanahnya tanah Kesultanan akan kita tindak lanjuti pensertifikatan untuk tanah HM Kesultanan. Kemudian masyarakat yang mendiami di atasnya akan diberikan kekancingan. Kemudian dari kekancingan itu akan diproses hak pakai maupun HGB, tentunya itu dengan izin dari pihak keraton. Jadi dalam hal ini BPN koordinasi dengan pihak PU, mungkin kita adakan misalnya kita adakan pengukuran dulu atau setidaknya membuat set plan, yang mana set plan itu tentunya melihat kondisi di lapangan, seperti gimana masalah akses jalannya, biar gimana nanti untuk akses fasum fasosnya.
kawasan permukiman kumuh harus pula menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekedar objek penataan. Oleh karenanya, proses penataan kawasan kumuh ini juga mempertimbangkan porsi pelibatan atau partisipasi masyarakat secara maksimal, utamanya dalam proses perencanaan. Memang hal yang menjadi tantangan terbesar adalah merubah persepsi masyarakat. Yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat dampak dari setelah penataan itu sendiri. Sehingga hal yang paling pokok dalam penataan ini adalah tahap sosialisasi, di mana tahap sosialisasi ini harus bisa memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat, dampak-dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat, kontribusi apa yang akan diberikan oleh masyarakat, dan tentunya nanti setelah penataan ini kehidupan masyarakat akan seperti apa, itu akan dijelaskan di proses sosialisasi tersebut. Sehingga proses sosialisasi ini memakan waktu yang paling lama. Dari lokasi-lokasi penataan itu, proses perencanaan dan sosialisasi itu paling tidak kami membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Nah, disitulah peran-peran serta masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat sangat membantu kami. Nah, tokoh-tokoh masyarakat baik Pak RW, Pak RT, Pak LPMK, kemudian BKM, kami juga dibantu oleh Forum Komunitas Sungai seperti FKWA, Forsidas, kemudian Pemerti Jodi. Saat ini ya bisa seperti ini untuk kawasan Terban ini adalah tidak lepas dari kerjasama dari berbagai pihak tadi ya, untuk pelaksanaannya dan juga yang paling penting pelibatan masyarakat. Nah, ini paling penting ya, karena ada perencanaan, ada konsep yang baik tapi masyarakat tidak menyetujui, tidak mendukung, tidak akan jadi gitu ya. Makanya ini paling penting masyarakat. Sejak awal kita bergerak di dua sisi, di ranah kebijakan di pemerintahan Kota Yogyakarta lewat Dinas DPUPKP ya, kita juga jalan mendampingi di tingkat masyarakat gitu ya. Sehingga masyarakat yang akan kita tata itu merasa senang ya, merasa memiliki program tersebut dan bisa mendukung sepenuhnya. Diawali dengan bagaimana kami melibatkan masyarakat untuk tidak hanya sekedar masyarakat disuruh pergi, tetapi kami juga bersama-sama membahas bersama dengan masyarakat mau tinggalnya di mana, sampai dengan biayanya seperti apa. Alhamdulillah masyarakat bersama dengan kami selaku ketua pelaksana dan juga tim bergotong royong untuk kami memindahkan sementara masyarakat. Kita ada 2 titik untuk masyarakat bergeser sementara rumahnya dibangun. Itu yang pertama ada di Rusunawang Gemawang, yang kedua ada di komplek pemukiman masyarakat. Kami juga melibatkan masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan RT 2 RW 1 ini. Kita melibatkan dari unsur security, dari flagman, dari tukang, bahkan dari pekerja itu sendiri kita juga melibatkan masyarakat. Dan bersyukurnya lagi bahwa dengan adanya program ini ternyata memberikan efek positif kepada masyarakat yang terdampak dengan mendapatkan pemasukan dari beliau-beliau yang bekerja di penataan kawasan ini. Dulu rumah sini mas, itu yang paling jelek sendiri rumah saya, takut rawan gempa itu kan. Jadi terus dengan adanya proyek ini, saya senang. Saya sudah dapat rumah, sudah bagus. Gak seperti dulu, takut roboh. Kalau hujan ya, kalau hujan bocor rumah saya dulu. Pokoknya paling jelek. Akhirnya kami sama pemerintah di solusi dapat rumah ini. Jauh mah perbedaannya. Dulu kumuh, pokoknya super kumuh. Makanya terus ada ini, begitu ada program ini langsung semua pakat, nggak ada penolakan sama sekali, nggak ada komplain, nggak ada apa gitu. Selama rumah saya ini dibongkar mas, saya tinggal di rusun dan saya bekerja di sini jadi tukang lebet. Saya aslinya kan kerja di bentor itu loh mas. Nah pulang balik, nah, sana sini gitu. Tanggapannya seneng mas, rumah jadi bagus, nggak takut gempa gitu. Dulu rumah saya nggak ada WC, sekarang ada WC kan.
harapan saya mudah-mudahan cepat selesai, jadi biar kami bisa kembali ke sini lagi. Luasan kumuh di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 tercatat 89,36 hektar. Terdiri dari kawasan non-bantaran sungai seluas 11,58 hektar dan kawasan bantaran sungai seluas 77,78 hektar. Sebagaimana gerakan M3K, mundur, munggah, madep kali. Penataan kawasan kumuh dengan konsep Mahanani di samping sebagai upaya berkelanjutan dalam mengurangi jumlah kawasan kumuh yang tersisa. Diharapkan pula mampu menuntaskan skor kumuh dengan peningkatan 7 indikator, yaitu penyediaan bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum, dan proteksi kebakaran. Oleh karenanya, upaya penataan kawasan permukiman ini butuh waktu yang tidak singkat, sekaligus anggaran yang tidak sedikit pula. Konsep Mahanani ini bertujuan untuk mengurangi skor kumuh, bahkan nanti menjadi nol skornya, sehingga mau tidak mau memang harus terjadi perubahan wajah yang menyeluruh. Dimulai dengan pembongkaran seluruh rumah, kemudian penataan bagan-bagan tanah, sehingga akan terpetakan mana letak jalan, mana letak infrastruktur limbah, mana letak infrastruktur hidran, dan sebagainya. Sehingga anggaran yang diperlukan memang lebih besar, karena rumahnya harus dibongkar seluruhnya, kemudian diganti dengan rumah yang baru. Misalnya seperti di Prenggo Kusuman, dalam satu blok itu terdapat 9 rumah. 9 rumah itu membutuhkan anggaran sekitar 1,2 miliar. Di mana anggaran itu alokasinya untuk pembangunan rumah kembali, kemudian untuk tempat tinggal sementara selama pembangunan, pengembalian jaringan-jaringan listrik, jaringan pipa air, dan juga untuk menempatkan sementara barang-barang masyarakat yang nanti akan digunakan lagi setelah penataan. Nah, kalau kemudian untuk di Terban di RW 1 RT 2 itu anggaran kami disupport dari dana DAK, dana DAK integrasi, di mana untuk pembangunan rumah itu kami mendapatkan alokasi dari pusat itu sekitar 1 miliar. Kemudian untuk penataan kawasan kami mendapatkan alokasi dari pusat sekitar 2 miliar. Sehingga kalau dihitung secara total untuk kawasan Terban itu tidak hanya dari bidang perumahan dan permukiman, ada juga dari bidang sumber daya air, yaitu perbaikan talut sungai. Sehingga kalau dikalkulasi secara menyeluruh anggarannya sekitar 12 miliar. Jadi untuk rumah hampir sama dengan Prenggo Kusuman, satu rumah berkisar sekitar 100 sampai 125 juta per unit rumah. Warga sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Yogyakarta, terutama bagian permukiman dan perumahan. Karena dengan adanya seperti ini, mereka sudah memiliki rumah yang layak huni. Kenyamanan yang jelas untuk tempat tidur, tempat ruang keluarga itu menjadi lebih nyaman. Karena sebelum ada pembangunan rumah ini, kadang-kadang satu keluarga itu bisa menempati satu kamar untuk 3 orang, bahkan lebih dari satu keluarga. Setelah ada pembangunan ini, anak-anak dan keluarga itu bisa tidur di masing-masing kamarnya, karena ada tambahan kamar yang
dulunya hanya satu lantai, sekarang menjadi dua lantai. Tentu saja mereka sangat membutuhkan MCK. Dulu MCK itu sangat sulit sekali. Satu keluarga besar yang dihuni, misalkan satu rumah itu bisa 3 KK, itu MCK belum tentu ada satu. Sehingga kalau mau melaksanakan atau buang air dan lain sebagainya itu, ya mereka terpaksa harus turun ke sungai. Warga itu sebetulnya sangat diuntungkan ya kalau menurut saya, karena mulai pembangunan dari nol sampai selesai, satu blok yang kemarin itu, warga itu tidak minta uang sepeser pun. Mulai dari awal kita melaksanakan kegiatan, itu warga yang rumahnya mau dibongkar, itu sudah disediakan pondokan atau rumah, atau setidaknya diberi insentif untuk sewa rumah selama rumah mereka dibongkar. Nah itu sampai rumah jadi, sehingga ini kemarin diresmikan, itu warga itu juga tidak ada spesial pun diminta anggarannya. Cuma atas mungkin kesadaran warga sendiri yang tinggal di sekitaran sini, ini pekerja-pekerja yang mengerjakan, itu sebagian juga ada warga sini juga, itu mereka secara sukarela menyediakan air minum untuk pekerja-pekerja yang ada di sini. Itu sukarela, dan itu sudah dipenuhi dari awal sampai selesai. Nah ini dari sini pekerja juga sangat berterima kasih, dibantu dengan air minum, mungkin kadang ada sekedar makanan kecil itu. Itu wujud dari warga masyarakat yang ada di sini. Harapan kami dengan penataan dengan mahanan ini, dengan konsolidasi lahan, walaupun memang prosesnya lama, kemudian masyarakat harus berkorban tinggal sementara, kemudian mungkin aktivitas ekonominya terganggu, aktivitas keluarganya terganggu. Harapan kami nanti setelah penataan ini permukimannya menjadi layak huni dan memungkinkan untuk tumbuh kegiatan ekonomi baru dengan terbukanya akses dari luar yang kemudian hasil-hasil penataan itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang-ruang ekonomi, sehingga lokasi yang telah ditata ini dapat selalu terpelihara dengan baik. Selain itu juga dapat merubah pola pikir masyarakat, terutama yang di tepian sungai, karena sungai menjadi halaman depan. Diharapkan kebiasaan membuang sampah ke sungai, kemudian membuang limbah ke sungai itu berubah, karena limbah domestik sudah dibangunkan ipal komunal, kemudian sungai menjadi halaman muka, sehingga kebiasaan membuang sampah di sungai tidak terjadi lagi.